Pencapaian yang telah diperolehi oleh UMNO dan BN Kedah merupakan pencapaian yang terbaik sekali jika kita hitungkan dari segi bilangan kerusi yang berubah ke tangan UMNO dan Barisan Nasional. Kejayaan terbukti. Penghargaan ini saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin JKKK di peringkat akar umbi dari seluruh negeri Kedah. Tanpa sokongan dan usaha mereka, tentu sekali kemenangan yang kita perolehi itu tidak mungkin menjadi kenyataan. Kita kena pastikan dengan penuh kesungguhan bahawa jangkaan rakyat pengundi di negara Kedah ini akan dipenuhi oleh kerajaan Barisan Nasional ini. InsyaAllah, dari masa ke semasa, kita akan bincang. Saya akan bincang dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar agar kita mengenal pasti apa dia projek pembangunan yang boleh kita laksanakan sebagai tanda apresiasi kita kepada pengundi di negeri Kedah ini. Saya nak maklumkan bahawa tempoh hayat JKKK untuk negeri Kedah dan seluruh JKK negara akan dipanjangkan hingga akhir tahun ini. Lepas tahun ini, akhir tahun ini, kita akan buat penentuan semula berdasarkan pada model baru JKK. Salah satu daripada syaratnya, kita nak kenakan had maksima umur pada JKK. Tapi had umur tu biarlah mana Sabah. Lebih tinggi daripada had umur pencen pejabat-pejabat awam. Ya, ini umur 65 tahun maksima. Pejabat awam 60, ada pula yang kata dia masih bertenaga lagi. Jadi kabinet putuskan umur 65 tahun. Inilah antara ciri-ciri model baru, termasuk juga latihan-latihan menambahkan ilmu dan keberkesanan pimpinan JKK. Inilah juga perlu kita lakukan. Saya harap juga tuan-tuan dan puan-puan akan memainkan peranan seperti mana yang telah digariskan supaya fungsi JKK itu benar-benar menjadi salah satu daripada tiang utama yang dapat menegakkan kerajaan kita dan membela rakyat teramai.